Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Raspam. Oke, ini video baru saya upload lagi, dan saya baru fokus di video lagi. Kali ini kita akan melihat betapa anehnya telur entok yang ada di petarangan saya. Dan di sini petarangan, ini sarangnya. Di sini ada terlihat perbedaan dari telur seperti biasanya. Dan hal ini jarang sekali terjadi di peternakan saya. Dan ini, coba lihat bedanya. Tuh. Ada satu telur yang sangat besar sekali, dan satunya lagi normal. Menurut pengalaman yang pernah saya alami, telur yang sebesar ini tidak akan menetas, dan di dalamnya tidak akan berkembang. Jadi telur itu sangat berbeda sekali dengan yang lain. Yang lain normal, dan itu besar sekali, dan sudah pasti tidak akan menetas. Dan ini keluar dari indukan muda. Indukan muda di Raspam baru pertama kali bertelur. Dan biasanya untuk indukan yang masih muda pasti banyak sekali kendala dalam bertelur, atau itu bertelurnya kurang bagus, atau nanti hasilnya menetasnya tidak sempurna, dan semuanya pasti akan terjadi indukan muda. Oke. Terima kasih. See you next video.